Hari Minggu kedatangan Dedek ke sini. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Kita menikah segera, pasti insya Allah, mohon doanya. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar di Awaken di minggu ini yang sedari malam membuat kita cute semua, karena cute bersama Lesti dan Bilar kayak pengantin baru sudah kemana-mana selalu bersama. Apalagi di hari ini rupanya Lesti dan Bilar main dan membesuk ya silaturahim ke rumah Windy Wulandari. Hal itu terungkap dari unggahan baik di feed dan IGS Windy tersebut yang menunjukkan kebersamaan serta ya kebahagiaan pasangan kita yang sebentar lagi akan segera menikah. Hari Minggu kedatangan Dede ke sini. Tapi ada desmennya, bukan desmen. Sama Ade yang menghilang kesayangan aku juga. Apalagi dalam unggahan di Instagram Windy Arianto tersebut terlihat senyum sumringah pasangan couple cute kita Lesti dan Bilar serta Windy yang begitu menawan mencuri perhatian kita di sore hari ini. Tak lupa Windy pun memberikan caption yang cukup menarik bagi kita sekalian. Caption yang tentunya membuat kita salvok. Sandis with kesayangan masih udah main ke rumah. Ya makasih sudah main ke rumah. Tentunya ya bergembira karena di dapat bersilaturahim dengan Lesti dan Bilar. Kita juga penasaran karena dari semalam mereka pun sudah menjalin berbagai silaturahim dengan sahabat-sahabatnya. Tentu saja apakah mereka berdua melakukan hal tersebut dalam rangka persiapan akad nikah yang akan dilakukan di bulan ini, di bulan Agustus ini. Tentu hal itu menjadi pertanyaan besar bagi kita sekalian yang sudah tak sabar menunggu kabar hari bahagia itu guys. Tanggalnya tanggal berapa? Namun bulan ini dan sebentar lagi kita juga tahu bahwa di bulan Agustus ini Lesti akan berulang tahun, tepatnya pada tanggal 5. So kita sudah tak sabar juga menunggu surprise apakah yang akan diberikan oleh Rizky Billar pada kekasihnya, calon bininya tersebut. Tentunya sesuatu yang spesial. Dan di hari ini kita juga diberikan satu ya kesempatan untuk bisa menyaksikan mereka yang menghabiskan waktu bersama, yakni silaturahim dengan sahabat-sahabat Lesti dan Bilar. Tentu itu juga dalam rangka persiapan hari bahagia. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi bagi kalian yang masih ragu dan masih belum puas dengan kabar dan berita terupdate dari kami, jangan lupa untuk langsung klik subscribe karena tentunya banyak kabar dan informasi tentang mereka berdua yang akan kami sajikan untuk kalian semua. Oke, itu saja kabar dan informasi tentang mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.